nonton Mata Najwa on stage. Dingin banget. Lagi antri, Mbak. Lagi nonton. Di antri ya. Di antri. Hanya dengan menghabiskan waktu. Dari kejauhan yang melahirkan haru biru, panggilan tanah air tiada habis menderu. Tumpah darah terus saja memikat, walau masa depan masih begitu pekat. Begitulah pesona kampung halaman, datang bergelombang penuh rindu dendam. Saat rantau menawarkan zona nyaman, di manakah masa depan hendak ditambatkan? Dari Amsterdam,
Inilah Mata Najwa. Generasi Pemberata. Dan itu jatuh banget, saya sering disepelekan, saya sering dilecehkan, saya diberhentikan kerja dua kali, bukan karena saya tidak berprestasi, tapi satu karena krismon, kedua karena human resources manajernya lupa memperpanjang visa kerja. Ketawa jam, lagi hamil, ngidam kemoy. Kang Emil lagi di Amsterdam yang hail moy. Kita bicara tentang Indonesia dan juga tentang pembelajaran. Indonesia hari ini adalah negeri yang unik ya. Indonesia itu mencampurkan rasionalitas dengan irasionalitas. Kalau Barat di Belanda, budayanya itu berpikir, cogito ergo sum. Saya berpikir, maka saya ada. Kalau Indonesia, saya berpikir dan saya kedukun, maka saya ada. Contohnya, di Indonesia kalau kurang pede, bukannya ke sekolah. Ya, tapi ke Maerot. Di Indonesia, kalau kurang puas, hanya bekerja keras. Tapi menggandakan ke kanjeng taat pribadi. Di Indonesia hari ini. Indonesia per tahun hanya baca buku 27 lembar, Mbak Nana. Itu pun buku tabungan. Muda sekarang udah terbiasa dengan ranah publik, dengan public sphere yang terbuka. Yang bebas, udah terbiasa dengan seperti Pak Radwi bilang, udah bisa kirim lewat Twitter, bisa mengeluh mengenai apa yang terjadi. Dan juga generasi muda yang sekarang menjadi dewasa dalam ekonomi yang udah lebih maju. Wajar jika keraguan merajalela. Indonesia tampak belum menjanjikan apa-apa. Tapi Ibu Pertiwi tak pernah bosan memanggil. Perantau kuyup oleh perasaan sentimental.
dipantik oleh ingatan dan kenangan, rindu tanah kelahiran pasti tak tertahankan. Namun kepulangan jangan semata memuaskan kerinduan. Indonesia butuh sumbangsih mereka yang berpengetahuan. Begitu banyak agenda bersama yang harus direalisasikan, mimpi dan harapan yang harus jadi kenyataan. Kami amat risau menunggu kepulangan kalian yang sedang berguru. Pulanglah kapanpun kalian mau, saudara-saudaramu juga sangat ingin maju. Rawe-rawe lantas malang-malang putung, kita bikin Indonesia jadi bangsa yang agung. Terima kasih banyak sudah menyaksikan. Indonesia ingat terus, tidak pernah lupa.